Ya Allah, tantangan Indonesia ke masa depan sangat banyak. Bukan hanya persoalan kemakmuran dan... Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengisi masa tenang pemilu 2024 dengan ibadah umroh. Mahfud umroh setelah melaksanakan kampanye akbar bersama capresnya Ganjar Pranowo di Solo dan Semarang beberapa hari yang lalu. Mahfud bersama rombongan tiba di Mekah Minggu 11 Februari 2024 pagi waktu setempat. Sesampainya di Mekah, Mahfud langsung melaksanakan ibadah umroh di Mekah Al-Mukarromah. Mengenakan pakaian ihram, mantan Menko Polhukam itu terlihat khusyuk beribadah. Setelahnya Mahfud MD dijadwalkan menuju Masjid Nabawi di Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah umroh. Mahfud pergi umroh bersama mantan staf khususnya diantaranya Rizal Mustari, Imam Marsudi, Mabrur, dan Erwin Mualim. Mahfud sebelumnya mengaku sudah sering melaksanakan ibadah umroh. Dia mengaku tidak ada doa khusus. Untuk diketahui, Minggu sampai Selasa, 11 Februari sampai 13 Februari adalah masa tenang kampanye. Setelah itu pada hari pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024. Yaitu Mekah dan Madinah untuk menyampaikan doa dan munajat kepadamu agar rakyat Indonesia bisa menjaga negaranya sebagai berkat dan rahmatmu kepada bangsa kami. Ya Allah, tantangan Indonesia ke masa depan sangat banyak. Bukan hanya persoalan kemakmuran dan keadilan, tapi soal barokah dan rahmatmu kepada Indonesia. Oleh sebab itu, kami bermohon kepadamu melalui tanah harammu ini agar Indonesia bisa diantarkan untuk menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang dalam bahasa agamanya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram dan damai. Ya Allah, selama ini kami terlalu banyak mengembara dengan berbagai pikiran dan kegiatan yang terkadang melupakan rahmat-Mu. Maka sekarang kami ingin... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.